QC 1 adalah pengecekan tahap pertama. Kalau belum oke, dilanjut QC 2 pengecekan tahap kedua. Kalau belum oke, QC 3 sampai dengan yang terbaik. Itu tahapan ngecek chat doang. Di satu adalah tahap pertama. Kalau ada masalah, kembalikan, akan direvisi. Setelah direvisi pun kita cek ulang lagi. Kalau masih ada yang nggak beres, kita perlu dikontrol lagi. Sampai dengan ketemu titik yang paling bagus. Ini final check untuk pengecatan. Ini tukang koreksinya, jadi orang yang paling merepotkan tukang chat. Menyebalkan tukang chat karena dikoreksi, coretin, diperbaikin lagi. Ini kenapa sih, Pak? Apa over spray? Over spray itu debu yang nempel di sini dan yang kasar. Jadi kalau di unit kita enggak boleh ada cat yang kurang bagus. Kenapa dia, Pak? Clear, clearnya yang jatuh nggak dirapikan. Clearnya yang menetes, tetesan clear yang mengering. Ini sebenarnya bukan bahasa keren ya. Delewer ini asli bahasa Jawa. Delewer ya. Iya, Pak. Ini apa ini? Bintik-bintik. Bintik kotor. Kotor. Direvisi, Pak, nanti. Berdebu ya. Padahal ini kan open, Pak Dik. Kenapa kok bisa begini? Karena over spray, jadi kena kotoran-kotoran yang masuk hingga sendiri masih kelihatan kotor kalau di. Apalagi kalau di luar ya. Kalau kita bisa kasar. Ini balik lagi ke vendor chat. Apa sih, Pak, bunyinya, Pak? Clear kurang, tidak mengkilap. Ini nih, clearnya kurang, nggak mengkilap. Terus sampai dalam-dalamnya gini juga dicek semua.
Absorb itu ngeresep, jadi berbintik kayak jamur. Kelihatan. Oh iya. Ini yang bintik-bintik nih, sama kotor dia. Dia harusnya hitam coba ya, dalamnya logo ya. Iya, dia harus hitam. Kebablasan tukang cat ini ya. Itu kenapa Pak? Kotor, bintik kotor. Seru juga nih kalau jadi tukang cat nih. Eh, dicek ya. Kurang apa Pak? Kusam. Oh, kusam. Saya pikir kurang. Gelap. Kualitasnya kurang. Ini memang kelihatan beda nih sama ini. Tukang cat ini susah cari uangnya ya.